Dukungan Jokowi menjadi capres terus bergulir dan kali ini aliansi warga Jakarta melakukan aksi dukungan di depan kantor Gubernur DKI Jakarta. Aksi diwarnai dengan membawa replika tiket kereta api besar untuk mengantarkan Jokowi dari Balai Kota menuju Istana Negara. Selain membawa sejumlah atribut demo untuk mendukung Jokowi menuju istana, massa aksi juga melakukan orasi dukungannya. Dalam orasinya, Jokowi dinilai layak menjadi presiden karena hanya dalam waktu satu tahun saja telah berhasil merubah Jakarta. Di antaranya normalisasi seluruh sungai dan waduk sebagai resapan air, membuat kampung deret bagi warga Jakarta eksgusuran, dan menciptakan taman-taman Jakarta menjadi kota indah dan bersih. Ya tanyakan ke warga, jangan tanyakan ke saya. Kalau saya diberi mau diberi tiket kemana juga saya.